Perlawanan minggu kedua bagi pasukan Kerana United menentang pasukan UPNM. Pasukan Kerana United memulakan perlawanan pertama pada minggu yang lalu dengan langkah kanan menewaskan pasukan PNSB 12-0. Intan Sarah dan juga Nurul Nadia berjaya menjaringkan hat-trick. Lihat formasi bagi pasukan Kerana United. Mereka turun dengan 4-2-3-1. Penyerang tunggal mereka, Henrietta Justin, berada di hadapan. Habis perlawanan telah pun dibunyikan dan itu dia. Kerana United menyerang ke sebelah kanan dan pasukan UPNM akan menyerang ke sebelah kiri. Satu tending yang baik dari pemain ini. Sekali lagi, satu sikit kucar-kaciran namun masih lagi dalam UPNM dan terpaksa ke belakang namun tolakan yang kurang kemas pula. Henrietta Jasmine ketika ini, Justin lepas, masih lagi Henrietta, masih lagi Henrietta, satu tolakan di sebelah kanan. Bagaimana, adakah satu peluang yang begitu menarik? Pendek Henrietta Justin, masih lagi Henrietta cuba untuk melakukan sesuatu, tidak berjaya. Kembali pada Hafizatul, satu hantaran ke dalam, tandukan bagaimana? Satu percubaan terus dan bagaimana, itu dia jaringan perbukaan untuk perlawanan pada petang ini daripada pasukan UPNM. Dalam bahaya kedudukan ini. Ah, kesilapan dilakukan. Peluang kepada Intan dan satu lagi namun tidak berjaya. Intan pula berjaya meraih ataupun merampas. Ah, kesilapan dilakukan di situ. Bagaimana percubaan? Sekali lagi Intan pada ketika tadi. Fazliana, Henrietta ke depan, laju pemain ini, masih dapat kepada Henrietta. Satu percubaan namun ditampan di situ oleh para Syakira dan pelanggaran di antara beliau. Mengetahui ya bahawa UPNM berjaya memenangi perlawanan dengan 1-0 melalui pemain ini, Henrietta Justin. Dan pada sebelum itu nanti kita lihat ini bagaimana kesilapan dilakukan. Percubaan terus daripada Kelana United Muzakir. Kita lihat percubaan terus sekali lagi. Seperti kita tengok, kita lihat Henrietta menjadi pusat serangan bagi pasukan. Sebelum itu kita lihat bagaimana kesilapan dilakukan. Namun sekali lagi, apakah yang akan dicubakan oleh beliau? Tidak ada pula rakan-rakan turun untuk ataupun naik memberi sokongan. Hanis Farhana mujur saja. Farhana cari Intan. Percubaan terus dan tidak tepat pula. Dan itu dia tamat perlawanan di antara pasukan Kerana United dan juga UPNM. Tiga mata penuh untuk pasukan UPNM dengan kemenangan 0-1 hasil jaringan. Oh, sebenarnya momentum kami kalah 1-0 hari ini dan player-player semua dah mencuba yang terbaik. Nampak cara dia defense semua dan kita pun tak menafikan yang opponent lebih ada ramai player yang berpengalaman daripada segi dari semualah, dari semua position. Dan tapi semangat juang yang kita nampak dari awal sampai habis tu memang saya pujilah, yang saya banggakan dengan player-player kami semua. So, memandangkan cuaca pun kurang baik pada hari ini dan perlawanan pun terhenti buat seketika tadi. So, mungkin kedua-dua pasukan pun nampak lost momentum dia untuk bermain tadi. Tapi Alhamdulillah, so kami dapat mengatasi kekangan semua pada hari ini dan dapat mendapat tiga mata pada hari ini. Alhamdulillah. Oh, bagi saya untuk UPNMFC lah, saya memilih Henrietta sebagai pemain yang terbaik lah. So, kita dapat lihat pada hari ini. So,
beliau telah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan corak permainan beliau pun nampak meyakinkan.